Apa kamu suka anime? Kalau aku sih suka banget. Pastinya kamu mengira-ngira kan siapa yang menjadi pengisi suara atau seiyuu dalam sebutan Jepangnya. Buat kamu yang penasaran, jangan skip video ini ya, karena kamu harus tahu pengisi suara anime yang hebat banget. Yang belum subscribe, buruan pencet tombol subscribe di bawah biar kamu nggak ketinggalan video terbaru di Shiny Peanut. Luffy diperankan oleh Tanaka Mayumi-san, seorang wanita berumur 52 tahun. Oi, Tanaka-i! Issho ni kaizoku yaro! Otani Ikoe-san sebagai Chopper. Kunya mangetsu ka. Tanaka-i! Dete koyo! Dokuta nara nante iu kana? Sedangkan Okamura Akemi-san sebagai Nami. Kawatta. Okina kaze ga kuru. Isoide ho tatande minami ni shinro kaeru wa. Yamaguchi Kappei-san sebagai Usopp. Kaoru wa muri daro. Yoshi, koko wa hitotsu kono soeki no otoko Usopp-sama ga hito hada nugou janai ka. Nakai Kazuya-san sebagai Roronoa Zoro. Ora, ore no babel shiranai ga. Na. Tebe sora ore no. Hirata Hiroaki-san sebagai Sanji. Gak! Kore wa masashiku koi suru otome no hyoujou. Sono hitomi ni utsuru no wa ore, ore, ore nano ka? Dan Yamaguchi Yuriko-san sebagai Nico Robin. Arigato. Untuk Luffy versi Indonesia, Kahana yang mengisi suaranya nih guys. Ini adalah harta karunku. Tidak akan kubiarkan seseorang pun merusak. Pikachu. Pika, 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 pika. Pika, Pikachu. Wah, tahu dong karakter siapa? Yap, Pikachu yang dibawakan oleh Otani Ikoe-san nih guys. Pikachu. Ternyata Ikoe-san sudah berumur 52 tahun loh. Ikoe-san nggak cuma ngisi suara untuk Pikachu aja, tapi juga memerankan Konohamaru dari Naruto. Conan. Suka nonton anime detektif? Pasti nggak asing dong sama Conan. Conan diisikan suaranya oleh Kak Ahmad Zulkifli yang sudah berumur 46 tahun. Paman Mori, Karan, itu dia pelakunya. Ayo cepat! Genta, Mitsuhiko, mau ikut tidak? Aduh, Paman Mori lama sekali. Karan. Son Goku. Tahu nggak sih guys? Ternyata seiyuu dari Son Goku di anime Dragon Ball ini seorang nenek yang sudah berumur 80 tahun loh. Masako Nozawa Bacang ini juga dikenal sebagai suara khusus keluarga Goku karena dia juga mengisi suara untuk Gohan, Son Goten, Gogeta, dan Bardock. Semoga sehat selalu ya, Oma. Oh, Goten, nanda gakku mau wattan ka? Kyou wa nikyoubi da yo, Otosan. Sou ka, yasumi ka? Doraemon. Biasanya kalau di hari libur, kangen banget ya pagi-pagi nonton Doraemon. Nah, karakter Doraemon versi Indonesia diisi suaranya oleh Ibu Nur Hasanah yang sudah berumur 58 tahun. Hebat kan? Daerah peta yang di... peta? Daerah peta? Pete? Hah? Hebat kan Nobita? Daerah yang dipasangi alat ini akan mengusir kerumunan orang-orang di sekitar. Sekitarnya. Tahu, sekitar. Shin-chan. Kalau pengisi suara ini udah pada kenal kan? Cuma mendoakan kentut. Yap, Kak Oni yang sudah berumur 43 tahun dan dikenal sebagai Ucil di Tuyul dan Mbak Yul. Suaranya unik dan bikin gemes aja ya guys. Naruto. Nani semua?
Pengisi suara dari karakter yang setia kawan dan pantang menyerah ini diperankan oleh Takeuchi Junko-san yang ternyata merupakan seorang wanita, guys. Kattani tobekondekite, kattani kegaste. Ori hitori dattara, anna kogeki nanto demo nattan da yo. Junko-san yang saat ini sudah berumur 46 tahun ternyata suaranya laki banget ya. Jutsude, minna ni motte kuse. Ikuse. Kuton, rasen shuriken. Tanoshinde kudatte wa yo. Dan ternyata dia nggak cuma ngisi suara Naruto aja, tapi juga banyak suara di antaranya Akamaru, Gon Freecss, hingga Gomamon. Kalau Junko-san versi Jepangnya, nah versi Indonesianya kita punya Kahana Bahagiana nih. Seseorang yang gagal menolong temannya, tidak pantas menjadi Hokage. Wah, ternyata pengisi suara Naruto sama-sama seorang wanita ya. Sasuke Uchiha. Cowok yang keren abis ini diisikan suaranya oleh Sugiyama Noriaki-san yang sudah berumur 41 tahun dan juga seorang penyanyi loh, guys. Takaga eiga joyu no goe ga sonna ni muzukashii to wa omoenai ga. Sakura Haruno. Shigyou shite kitarin ni oitsuitan da kara. Seiyu Sakura Haruno diperankan oleh Nakamura Chie-san yang sudah berumur 39 tahun loh, guys. Haruno Sakura-yaku no Sukeyakuro-yaku no Michi-sama no osugato wo mou sukoshi kono me ni yakitsukete okitakatta no ni. Hinata Hyuga. Kalau Hinata nih guys, diisikan suaranya oleh Nana Mizuki yang juga seorang penyanyi terkenal. Naruto-kun. Naruto-kun wa sugoku tsuyoi hito da to omou. Hayo, dari semua pengisi suara tadi, yang mana jadi favorit kalian? Jangan lupa like dan share video ini kalau kamu suka. Goshichou mo arigato. Sore ja, mata ne. Bye-bye.